jadi ini suara-suara dari JKT48. Wih, yang kemarin stu mana tuh? Widih. Terus ini guys, ada bandel emperor cuy. Nih apa nih? Ngambil mahkota. Oh, jadi raja cuy. Terus jadi apa nih berubah nih? Halo guys. Nah, berubah jadi badut cuy. Nah, kalau diterima jadi raja, kalau ditolak ya jadi badut cuak. Yo, halo guys, balik lagi bersama gue di channel Andra ST cuy. Balik lagi di studio kamar gaming gue. Karena gue kemarin, ya kalian tahu sendiri lah ya. Dan kalian pasti udah lihat vlog gue cuy. Karena gue kemarin tuh sibuk buat ini ya, nyamperin Naya dan buat nyiapin semuanya. Dan ini gue udah gak login 3 hari lebih cuy. Nah, ini udah ada yang baru banyak sih. Ini pasti sih cuy. Oke, di sini kita melihat di Lucky Royale ada bandel emperor. Ini baru banget atau gimana guys? Ini kayaknya baru sehari ya. Yaudah, ini kita coba spin ya, karena ini bisa jadi badut, bisa jadi raja. Jadi kebetulan gue udah jadi raja. Jadi raja karena sudah diterima dipakai. Waduh, dipakai. Sorry guys. Maksud gua kan ada cincin gitu loh, bukan gua mau gini guys ke kalian. Oke. Ini kita langsung aja coba spin ya. Karena ini bagus coy bandelnya coy, asli coy. Bisa menjadi dua bagian coy. Semoga gua hoki ya. Oke, kita coba spin teman-teman. Kira-kira habis berapa diamond? Oke. Sudah 500 diamond ya. Oke, dapat apa ini guys? Oke, dapat mobil. Oh, ini mobilnya guys. Jadi kayak raja sama ratu, mobil-mobil kerajaan gitu ya guys ya. Di zaman dulu gitu coy. Keren coy. Oke, sekarang kita spin lagi buat mendapatkan bandelnya coy. Kira-kira habis berapa diamond? Nah, ini udah 1000 diamond ya, kira-kira gua habis ya. Gak dapet. Nah, dapet. Nice, gila men. Langsung dapet cuy. Buh, keren. Anjay, gila men. Emperor Neoclotus Bundle. Oh, bundle Emperor cuy. Oke, guys. Kita sekarang lanjut ke event JKT48 Voice Pack cuy. Kita borong-borong event ya guys ya. Nah, ini ada Freya, ada Christy, ada Adele, ada Z ya. Gue suka tuh Z sama si ini guys, si Adele. Sama yang ini. Anjir keren banget coy, semua coy. Yang Z. Revive kata gue teh. Anjay berdemik banget coy, revive kata gue teh. Ada aku. Siap, jangan takut. Ada po, ada ini. Disuruh pilih. Oh, dihilangin dua. Oke. Kita dapetin semua guys. Oke, udah dapet yang Z cuy. Udah dapet yang Z ya teman-teman ya. Mantap. Semoga dapet yang Adele dulu, yang Adele dulu. Oke, dapet yang Christy guys. Yang Adele. Ah, dapet yang Adele teman-teman. Yang ini gak usah kita spin coy, karena mahal ya teman-teman ya. Karena gue butuhnya cuma yang ini coy. Lu so asik banget. Ini gue udah dapet. Udah dapet ya. Udah punya belum sih? Belum guys. Ini emas baru coy. Ini kita kontenin sama Naya aja sih nanti sih. Yang ini gak usah guys. Soalnya gue gak mau coy. Nanti kita spin bareng Naya aja. Jadi biar kan udah diterima. Oke. Kita lanjut teman-teman ya. Apa gue happy banget ya? Ya emang happy guys. Ini kita lanjut yang ini aja guys. Oh ini udah lama guys. Borong-borong semuanya teman-teman. Oke, gue udah dapet yang ini. Lanjut lagi. Wih, didapet yang pirate yang utamanya. Sisa yang paling bawah ya teman-teman. Oke. Kita dapetin semuanya lah ya, karena gue belum punya semua aja. Borong-borong kali ini gue memakai 80.000 diamond cuy. Mantap. Berapa diamond gue nanti guys? Kira-kira guys? Gak tahu. Tanya yang mau tanya saya. Ini guys rugi dong. Gak dapet ya, udah kita tuker yang ini ya guys ya. Oke, udah dapet semuanya cuy. Mantap teman-teman ya. Ini Ahok juga. Oh, udah punya ya. Ini udah punya. Katana nih, katana apa nih? Moko Store. Wih, keren sih. Bawa deh ya, Pak. Ini kita pilih ini aja guys. Oke. Dapat. Wah, keren cuy. Kita memborong-borong semuanya guys ya. Kira-kira kalau bondol semua event nih, kita habis berapa cuy? Ini dapat apa guys? Kita guys buat apa itu? Oh, udah dapat cuy. Udah dapat juga cuy.
Buset, habis berapa diamond ya? Gue kira-kira ya. Enak ya kalau punya banyak diamond, guys. Kalau kalian gimana, guys? Kalian juga wajib spin sih, coy, ya. Gimana? Duit THR udah habis semua kah buat spin FF? Atau buat beli akun atau gimana, guys? Duit THR kalian, guys. Oke, katanya itu, guys. What? Ada juga bug terbaru SG2 yang rate of fire-nya kenceng banget. Katanya harus pakai Caroline karena kecepatannya biar nambah kenceng, teman-teman. Terus kita harus pakai Luna, guys, karena kecepatan rate of fire-nya nambah ya, teman-teman. Jadi kita coba pakai Luna sama satu lagi itu apa, guys? Huh? Satu lagi tuh yang bikin cepet SG2 tuh apa ya? A few moments later. Sama Nikita. Nah, ini combo kalau kalian pakai SG terbaik, coy, karena nambah rate of fire, nambah kecepatan lari Caroline, sama nambah reload speed. Ini katanya ada bug-nya, cuy. Nah, ini kita ganti api unggun dulu ya, teman-teman ya. Okay. Dan kita cobain langsung aja, guys, di rank. Tapi sebelum itu, gua mau ngingetin lagi kalau yang ini nggak bakal gua spin. Nanti gua spinnya bareng Naya, cuy. Oke, teman-teman, ditunggu aja videonya. Jadi kita langsung aja cobain buat pakai bundle baru ini, coy. Asli, coy, jadi bisa berubah jadi badut ya, atau bisa berubah jadi mahkota raja antara mode set ya kan, atau mode diterima, anjay. Oke, sekarang kita langsung aja cobain di rank, coy, kekuatan SG2 ini, coy. Gila, se OP apa, cuy, bug-nya, cuy. Oke, guys, kita udah di battle royale. Aduh, gua lupa pakai, cuy. Lupa pakai yang JKT48 yang suara-suara itu, guys. Aduh, gak apa-apa lah ya, gak apa-apa lah ya. Kita fokus main dulu lah ya. Okay. Kita cobain bug SG2 yang viral di Itikotok itu, guys. Katanya kenceng banget ya. Oke, okay. Kita coba langsung saja cari SG2 di zona biru. Aduh, musuhnya dikit banget gitu loh. Kan jadi terlalu easy buat seorang Andra, cuy. Dapat senjata. Oh, ada suara-suara begitu. Awas jatuh. Ah, depan mata, coy. Gitu, guys, caranya, guys. Drag, guys, ya. Ini gua nih top global pamas, cuy, dulu. But what the hell, boy? Kalau sekarang mah bot pamas, cuy. Nah, ini nih musuh nih depan nih. Oh, dia naik, cuy. Enemy spotted. Oh, top global pamas kan? Apa gua bilang? Gua top global pamas, cuy. Ini mah nge-review pamas, bukan nge-review bug SG2. Tuh. Headshot tuh. Tuh. Easy banget, coy, top global. Gua tetap global pamas dulu. Masih ada lah sedikit skill-skillnya ya, teman-teman ya. Oh! Nih, top global pamas nih, bos. Nope. Aduh, teman-teman, enggak bisa, teman-teman. Ayo, ngasihkan ya, dong. What the hell, what? Enggak kenok, cuy. Nah, easy banget, rata, bosku. Mantap, bosku. Hitless mission accepted. Nah, itu musuhnya tuh di Pochinok ada ini. Oke, kita samperin, cuy. Dia enggak ngegua, guys. Oke, satunya udah ikut di plan. Buset! Top global apa, Mas? Top global apa, Mas, di bos? Single dong, anjay. What the hell, bro? Karena ini, guys. Iya juga ya, gue pakai. Wih, SG2, cuy. Wuh, rezeki nomplok, guys. Biasanya kalau udah dapet sih, biasanya sinyal, guys. Aduh. Oke, boleh-boleh ya. Boleh-boleh, masih kaku, teman-teman ya. Boy. Jangan ini dulu, guys. Jangan ini dulu, guys. Jangan pamas, guys. Karena sudah ya gua sudah menunjukkan top global pamas gua zaman dulu, coy. Masih ada OP-OP-nya dikit ya. Oke, sekarang kita lanjut menggunakan SG2. Biasanya kalau udah dapat SG2-nya nih, konten ini terkutuk, coy. Nyarinya susah, pas dapat terkutuk ya. Oh, mantul. Halo, guys. Nope. Sumpah, guys. Wah, sumpah gua kesel banget sama bug Free Fire. Sumpah, guys, kalian harus nonton video Bang Gadget di TikTok terbaru nih, gua tunjukin aja. Dia juga kesel, cuy, sama bug ini, cuy. Ini gua tunjukin dikit ya. Tuh, di situ Bang Gadget kesel banget nih. Kalian bisa lihat captionnya nih ya, teman-teman. Tuh, tolong Free Fire dihapus bug bareng-bareng kenok ini. Sangat merugikan buat yang solo squad. Ya, tolong banget nih. Sumpah, gua pokoknya bantai-bantai gua kali ini ya. Kesel banget gua ya. Enggak boleh kesel-kesel.
Lagi bahagia tuh gak boleh kesel-kesel teman-teman ya. Lagi bahagia tuh gak boleh kesel-kesel. Oke oke oke, gak boleh kesel-kesel ya teman-teman ya. Nah, namanya juga lagi bahagia guys, harus selalu tersenyum. Damn! Kita cari senjata dulu ya guys. Dikasih pamas lagi. Apakah Free Fire masih penasaran dengan skill top global pamas Andra di zaman dulu teman-teman? Berita juga cuy. Free Fire kayaknya tahu banget cuy. Keren banget cuy, sumpah kekuatan Dewa Naya tersalurkan ke gua sih, ini fix sih. Nembak nembak please please nembak please. Enggak nembak nembak gua ya. Keren banget gak sih coy? Tanpa sekup-sekup gaming tembak langsung. The real sih, ini the real kekuatan. Wih, SG2 juga sih. The real kekuatan dari Ayang. Ayang dari Naya ya teman-teman ya. Oh my god. Oke, di depan ini cuy, perang cuy. Wah, ini guys. Ini guys. What the hell, what? Oh, buset. Buset nyampur. Got it. Belakang banyak banget sih. Ya elah co, tolonglah satu-satu lah. Kenapa gue di tengah-tengah gitu, depan, belakang, kiri, kanan. Oke guys, ini gue last match lah, solo squad lah guys ya. Gue udah sangat-sangat stres ya. Karena gue mati dulu, mungkin harus pemanasan dulu lagi. Atau mungkin harus ajak Naya sih, biar lebih semangat. Yaudah ini kita coba ya, semoga gue gak tusun sih. Enemy spotted. Gila men. Naik langsung mengheadshotkan musuh teman-teman ya. Mantap. Gila men. Mana gua udah kesel nih. Gua udah OP nih. Sombong amat. Nah, easy kali bah. Gila men, dua orang sini mana lagi mana temennya mana temennya di mana, nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. gila men, Andra mode ngamuk karena ada SG2 cuy. Andra mode ngamuk karena tusun guys ya, gila loh guys, sumpah guys, ini ada yang hidupin guys. Sumpah coy. Nope. Ini guys harus ditembak nih guys. Nyampar dulu teman-teman. Aduh. But what the hell, but? Kabur. Enemy spotted. Nope. Guys kebiasaan. Udahlah, gua kayaknya harus main sama Dewa Naya cuy. Ini gua gak bisa coy kalau solo squad. Emang harus mengajak partner ya teman-teman. Ya udah guys, kayaknya cukup segitu konten gua kali ini. Ditunggu next konten gua. Kayaknya gua mau main dulu sama Naya ya guys ya. Gua cabut dulu karena gua stres solo squad coy. Gak dapet momennya ya SG2 WM, gak dapet. Gua cabut dulu. Bye bye.